Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. Apa kabar anda yang menonton channel ini, yang menonton video ini? Saya doakan semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT, ya. Dan guys, saya buat reaction nih, guys. Banyak perkara-perkara yang saya perolehi, terutamanya daripada isu-isu berkaitan dengan negara Indonesia, ya. Jadi antara reaction yang saya buat di sini, di channel ini, berkaitan dengan ketenteraan, alutsista, ekonomi, sosial, budaya, politik. Jadi banyak reaction yang saya pergi buat di channel ini. Jadi untuk kali ini, guys, saya akan react berkaitan dengan 4 bukti Indonesia bakal jadi superpower Asia, guys. Ha, itu dia punya tajuk yang akan saya react kali ini. Dan tidak heran lah, ya, sebab kalau di Asia Tenggara ni, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekuatan hasil, ya, hasil sumber daya alam semula jadi pada negara Indonesia itu, seperti nikel, batu bara, minyak, gas. Dan juga kalau ditengok banyak negara-negara yang mengimport itu batu bara daripada negara Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu peningkatan ekonomi untuk kekuatan bagi negara Indonesia. Jadi untuk kali ini saya react tajuknya seperti mana saya katakan tadi, 4 bukti Indonesia bakal jadi superpower Asia. Jadi saya mau tengok apa perkara itu, 4 perkara itu. Dan untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel ML Studio, ya. Kepada kalian yang berada di Indonesia, yang ini ML Studio ni salah satu saya punya kegemaran lah, channel kegemaran saya, dan ini adalah channel daripada Malaysia. Jadi yuk kita simak macam mana 4 bukti Indonesia bakal jadi superpower Asia ni. Jadi guys, jangan kita berlama-lama lagi, ayo kita simak video ni sama-sama. Dan sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen dan juga subscribe juga ini channel ML Studio, ya guys, sebab banyak info-info yang menarik di channelnya. Jadi yuk sama-sama kita saksikan bagaimana 4 bukti Indonesia bakal jadi superpower Asia, guys. Jadi yuk. Selalu bila orang cakap pasal Indonesia, kan, orang terbayangkan buruh-buruh kat pusat pembinaan, bibik kita, tukang masak kat mama, kan. Tapi korang tahu tak sebenarnya Indonesia ni satu negara ekonomi yang sangat besar dan sekarang ni tengah on the right track untuk menjadi sebuah negara yang maju. In fact, aku takkan terkejut dan aku somehow terpaksa cakap berani jamin dia akan mengatasi negara kita. So, kenapa Indonesia ni pada aku bajunya pun batik-batik lagi punya tempat. Pertama, kau tak boleh deny dia ada market. Dia punya populasi tu itself dah cukup dah untuk membangunkan sesuatu produk, untuk membangunkan satu syarikat. Sebab itu macam Gojek dia tak kisah sangat dia nak pergi ke negara-negara ASEAN lain, sebab dia tapau market Gojek Indonesia pun dia dah cukup besar. Lepas tu company-company macam Tokopedia, macam Bukalapak, kan, company-company ni kenapa dia boleh survive? Sebab dia kontrol market Indonesia dah cukup berbanding dengan negara-negara yang kecil. Macam Malaysia ni kecil tau, kalau kita buat something kita nak tak nak kena scale up, kita kena pergi ke luar negara. Tapi macam Indonesia, kalau kata kau lahir di Indonesia, kau nak jadi startup pun semua, kau sebenarnya perlu fikirkan market negara kau je, sebab dah cukup 300 million. Mungkin ada orang tanya Singapura boleh, tapi yang Singapura boleh tu, yang kau cakap company-company Singapura tu, dia punya present ada juga kat Indonesia. Grab headquarter kat Singapura je, tapi operation dia dekat the whole ASEAN. So Singapura ni dia punya pandai, dia tahu dia tak ada market, rakyat dia tak banyak pun semua, tapi dia bawa masuk capital. So kalau kau company besar mana pun, kalau kau nak beroperasi ke apa semua, kau perlukan capital. So kat mana dah dapat capital? Pergi ke Singapura. So Singapura pula letakkan syarat, kau nak capital aku boleh, tapi kau kena buka headquarter kat sini. Sebab apa? Dia nak pekerja-pekerja yang power-power tu semua, biarlah orang Singapura yang dapat. Okay, so tadi tu pertama. Reason kedua kenapa Indonesia ni akan jadi negara yang power, sebab dari segi undang-undang, dari segi governance dia tu, dia dah getting way better daripada Indonesia 10, 20, 30 tahun yang lepas. Kalau dulu, sebab benda ni penting tau, sebab bila kau nak melabur, katakanlah kau investor, kau bukan sekadar nak tengok market tu bagus ke tak. Kau nak tahu kalau aku letak duit kat situ, if anything happen, aku boleh percaya tak dia
dia punya sistem perundangan. Kalau kata aku nak saman orang Indonesia betul. Yang buat palat dekat aku, boleh tak court tu adil terhadap aku dari segi keselamatan? Kalau aku buka kilang kan, kalau tiba-tiba ada rusuhan ke apa, polis dekat situ boleh tak protect aku punya interest yang fair? So dulu mungkin lah sebab ialah corruption kan, orang boleh bayar itu dan sebagainya. So sekarang ni benda tu dah slowly but surely being addressed dari segi undang-undang. In fact sebab itulah baru ni Indonesia pun perkenalkan undang-undang khas untuk pekerjaan kan, yang sampai orang protes apa semua. Sebab benda tu sebenarnya favor kepada kapitalis. Of course lah, kalau kau ambil sudut dari segi pekerja, benda tu macam seolah-olah menindas orang. Tapi kalau kau ambil sudut dari segi investor, benda ni yang bagi aku certainty. Dan yang ketiga, of course lah, kau tak boleh deny mana-mana negara pun, it's all about leadership, it's all about government tu sendiri. So dalam kes ni, Indonesia sangat bertuah, dia dapat Presiden Jokowi. So Presiden Jokowi, pertama kalau kau tengok, dia telah meunitekan semua opposition dengan diri dia sendiri untuk form kabinet. Dia panggil balik seteru dia Prabowo tu untuk join kabinet dia supaya tak ada bergaduh-gaduh di depan ni. Ini dia punya dalam politik lah, ini kira dia punya saingan guys, ini Prabowo Subianto ni. Sebab saya ada nampak tu yang dorang bertanding tu kan guys, masing-masing berdiskusi apa yang dorang bawa negara Indonesia tu. Jadi dibenangi oleh inilah Presiden Jokowi. Jadi cara Jokowi ni saya nampak tengok dia pergi bawa yang dia punya musuh politik tu masuk dalam kabinetnya. Memang keren, keren. Begini baru bagus guys. Idea tu kasih ganding. Begitu. Dan dari situ dia dah dapat political certainty, dan dia bolehlah appoint orang-orang yang dirasakan tepat, teknokrat contohnya macam Nadiem Makarim kan. Bila dia berjaya buat macam ni, pada aku benda tu memberi signal kepada investor Indonesia yang aku tahu sebagai tak stabil dulu ni, rusuhan lah, tukar apa semua ni, aku tahu yang aku boleh percaya pemerintahan ni sebab dia ada the right person at the right place. So kenapa satu lagi benda yang Indonesia buat benda yang betul adalah sebab pemerintah dekat situ, dia telah membina infra-infra, dia telah melabur untuk projek-projek berimpak tinggi yang pada aku bersifat serampang dua mata. In fact, to certain extent serampang tinggi mata pun ada. Contohnya dibina MRT. So apa dia atasi? Ini, projek-projek projek mega. Dia telah membuatkan pelabur rasa, Jakarta ni okeylah, adalah juga pengetahuan, tak adalah jam gila kan. Lepas tu dia macam apa, buat kereta api laju. Kau bayangkan daripada Jakarta kereta ke Bandung sekarang ni, betul, ini boleh naik bullet laju. Train 45 minit dah sampai. Dulu aku ingat lagi bila aku pergi melancong, nak pergi Jakarta ke Bandung naik bas 5 jam dengan macetnya, dengan tak selesanya. 5 jam so, jadi pergi 40 minit. Atau pelabur datang nak buka kilang, katalah nak buat Jakarta ke Bandung kan. Now bila dah ada this kind of infra, aku rasa benda ni appealing lah. Tu tak campur lagi dia nak pindahkan ibu negara dia dekat Kalimantan. So macam contoh airport pun dibesarkan. Sebab dia tahu benda-benda ni semua bandara, bukan sahaja rakyat suka airport, ataupun bandara boleh lah sikit-sikit. Pelabur asing pun suka juga benda-benda ni. So dari segi the way diorang spend duit diorang tu, dia akan pergi kepada benda-benda yang boleh create multiplier effect. Banyak kesan-kesan sampingan atau kesan berganda. Dia bukan sekadar buat ni dapat satu benda. Tak, dia akan buat rakyat dapat, pelabur suka, politically pun popular kan. So benda-benda ni yang Indonesia bagus lah. Pengajaran dekat sini, janganlah kita pandang rendah dekat Indonesia dengan panggil Noah Indun, Mat Indun dan sebagainya. Walaupun kita mungkin sekarang bola kita menang dengan orang, tapi aku rasa dari segi ekonomi, kalau kita tak buat something, kalah guys. Kita akan kalah. Kalah. Kita pun baru, dah mula kalah dah pun. Amazon, Google, Facebook, semua, Tesla semua pergi kat sana. Kenapa tak pergi kat kita? Tak ada pun benda-benda tu. Betul. Think about it. Itu speaker Rezdita Tajuddin. Jadi ini daripada ML Studio guys. Jadi inilah rupanya empat bukti Indonesia bakal jadi super power. Apa yang dikatakan oleh salah satu aktor daripada ML Studio ni, speaker daripada ML Studio, dia mengatakan bahawa perkara-perkara yang dinyatakan itu tadi adalah pembangkit untuk Indonesia menjadi salah satu negara superpower. Saya tidak hairan guys, disebabkan negara Indonesia itu mempunyai juga pemilikan nilai-nilai negaranya itu, ataupun yang dikatakan sumber daya alam pada negara Indonesia itu memang banyak sekali di sana. Dan baru-baru saya react berkaitan dengan Indonesia membayar hutang, bisa untuk membayar hutang negaranya hanya dengan menggunakan batu bara tu guys, hasil daripada jualan batu bara. Disebabkan dia punya pengeluaran batu bara tu, seluruh dunia akan import ya daripada Indonesia. Dan baru satu, banyak lagi nikel, besi, emas, banyak lagi di negara Indonesia ni. Jadi, dan untuk market pula yang saya nampak di sini, Indonesia dia satu negara yang mempunyai penduduk yang amat ramai sekali guys, hampir ya menghampiri 300 juta jiwa. Jadi kita berniaga nih, berbisnis nih hanya untuk kepada
orangnya guys, dia berhubung dengan individu ataupun personal. Jadi kalau di Indonesia itu sendiri dia mempunyai penduduk yang ramai, dengan di negaranya sendiri sejak boleh generate dia punya sumber ekonomi agar dapat lagi meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Jadi yang dikatakan tadi empat perkara bukti Indonesia bakal jadi super power Asia itu, saya yakin dan percaya akan datang, akan tercapai guys. Jadi itulah guys yang dikatakan tadi, negara Indonesia ni adalah salah satu negara contoh, dan negara-negara luar pun melihat negara Indonesia ni sedang membangun. Bayangkan investor-investor yang datang ke Indonesia tu melabur berjuta-juta tu guys. Kalau Malaysia juta ringgit lah, kalau di Indonesia triliun rupiah begitu. Jadi itu salah satu juga faktor pertumbuhan untuk ekonomi negara Indonesia. Jadi memang terbaik, dan inilah satu kekukuhan sistem pemerintahan negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi, dan dia pun memang top lah. Dari segi dia punya kekuatan pemerintahan tu memang terpacak mantap. Ha, mantap lah guys. Jadi terbaik, dan semoga negara Indonesia terus berjaya dan terus membangun dan menjadi negara superpower di Asia. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya guys untuk anda semua, walau di mana juga anda berada. Semoga hubungan Indonesia dengan Malaysia kekal aman, damai dan makmur untuk selama-lamanya. Salam daripada Malaysia. Bye-bye.